Saya minta jawaban pasti dari Kepala PPATK. 349 itu nilai transaksi ataukah memang wujud secara nyata real 349 ada dana? Coba dijawab, Pak. Nilai transaksi akumulasi keluar masuknya apa namanya? Itu real, Pak. Mutasi rekening kan? Dari awal kan kita sampaikan itu mutasi rekening, mutasi rekening. Mutasi rekening. Iya, memang dari awal kita mutasi rekening. Jadi bukan 349 itu adalah dana real yang harus dikejar. Data real. Itu data real. Data real. Data real di situ, bukan, tapi bukan data air. Dana. Iya, dananya real. Uang ada. Itu ya dana real transaksi ya. Iya. Keluar masuknya suatu debit kredit kan begitu. Benar, Bapak. Iya. 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 Yang diduga ada ya, potensi. Iya, di situ memang ada gaji, ada transaksi bisnis dan segala macam ya. Ya memang patternnya seperti itu, data real, Pak. Iya, supaya ini ada pemahaman yang jelas di masyarakat gitu loh. Data real itu. Iya, kita ya. Ingin kita hasil ingin forensik, ada hasil forensik itu, supaya ada pemahaman dari masyarakat bahwa 349 itu adalah dana alur transaksi keluar masuk debit kredit. Kan ya. Begitu? Iya. Oke. Dari banyak pihak yang ada di dalam hasil analisis kami, yang termasuk kami sampaikan gaji pegawai dan sebagainya ada di sini. Ya, yang kami sampaikan di dalam 300 surat itu. Cukup. Itu yang saya ini supaya ada pemahaman di masyarakat tidak kan ini heboh ini 349 ini, ya kan begitu. Sementara yang dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani tadi itu sangat jelas sekali secara detail betul ya. Surat-surat yang apa namanya yang disampaikan oleh PPATK ya, ada 300 surat, 200 surat ke Kementerian Keuangan, 100 surat ke aparat penegak hukum, dan hampir semua ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kan begitu. Sehingga menurut saya dengan 349 yang disampaikan ke publik ini, seakan-akan bahwa ini ada dana penyelewengan, kan begitu, yang harus dikejar. Kan. Nah ini yang harus diberikan pemahaman seperti itu, Pak. Ya, supaya masyarakat tidak disesatkan dengan informasi-informasi yang tidak berdasar juga, kan begitu.